datang dalam untuk Pesona Indonesia. Silakan pilih stasiun tujuan. Silakan masukkan jumlah tiket. Dan silakan masukkan uang Anda. Sesaat lagi, kereta api Tawang Jaya akan tiba di stasiun Pekalongan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pekalongan, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Alright, sekarang aku udah nyampe di stasiun Pekalongan. Dan sekarang masih pagi banget, sekitar jam 5 berapa gitu. Dan ini masih gelap, mungkin nanti kalau udah terang aku bakal keluar stasiun, baru abis itu ngebolang ke Pekalongan. Aku lagi ada di hutan mangrove di Pekalongan dan ini merupakan destinasi pertama yang aku kunjungin. Aku kesini nggak pakai kendaraan apa-apa, aku bener-bener jalan kaki karena aku bener-bener mau lihat gimana proses kehidupan masyarakat di sini. Ini apaan, Pak? Rumput laut. Rumput laut? Iya. Tapi ngambil dari situ? Iya. Itu air laut apa tawar, Pak? Airnya payau. Ini dekat laut, Pak, ya? Iya. Tadi aku habis jalan sebentar dari mangrove, terus di depan aku langsung ada pantai. Berapa, Pak? Cukup. Oke, sudah. Oke, makasih, Pak. Sendiri. Iya. Jadi di sini ada berbagai macam contoh kain batik. Ada kain batik dari serat pisang, ada serat nanas. Oh, nanas bisa jadi batik juga ya. Ada santung, aku nggak tahu santung itu apa. Viskos apalagi, dobi, nggak tahu. Sutra Cina, ini lembut banget. Sutra Cina, aduh jatuh lagi. Gimana nih jatuh? Aku sebenerin dulu. Maafkan aku. Lah, bijinya banyak amat. Cool, udah sorry jatuh.
belajar batik. Pertama-tama aku harus nyiapin kainnya dulu. Ini dia kainnya. Aku ambil satu, yang ini aja. Lalu aku harus ambil canting ini. Nah, kalau orang lain hasilnya bagus-bagus, ada yang kayak gini, kayak gitu, keren-keren ya. Aku mah apaan? Ada juga yang kayak gini, master banget. Keren. Atau seperti ini. Ini dawet apa Bu namanya? Dawet beras. Beras. Bikin dari beras gitu. Dari tepung. Oh. Tepung mawar. Berapaan Bu? Dari Bogor. Enggak, maksudnya apa kok ikutnya? Oh, blogger. Blogger. Ini dari sini. Yep. Dicari namanya. Aku udah dapat nomor kamar. Sekarang mau nyari kamar nomor 227. Ah, ini dia. Nomor 227. Alright. Sekarang udah jam 7 malam dan aku bentar-bentar bangun tidur. Sedangkan sekarang ada briefing itu di bawah. Kayaknya aku udah telat, tapi whatever. Ikut apa kategori? Fotografer. Dia fotografer handal di sini. It's time to having dinner right now. Jadi di sini panitia udah milih beberapa teman-teman yang kita ambil dari masing-masing kategori, baik drone, fotografi, kemudian features jurnalis sama blogger. Dan daerahnya juga dari daerah yang kita ajak juga. Jadi biar ada perwakilannya masing-masing. Ya, acara opening seremoninya selesai. Aku excited banget karena tadi bisa foto bareng bupati. Hari ini langsung istirahat karena besok bakal explore Pekalongan selama seharian full. Dan aku senang banget karena bisa jadi salah satu blogger yang mewakili blog Bogor. Hey, the blogger. Halo. Hai. Selamat hari. Itu blogger sih biasanya, kalau blogger itu emang orang-orang yang rame-rame banget. Apa yang beli satu?
Selamat tidur. Dadah. Mau layang lo ya? Iya, aku tahu. Kan punya komen-komenan. Hai. Oh, enggak tahu kenapa ternyata banyak banget yang kenal aku. Tadi enggak banyak sih, tapi ada. Katanya mereka suka komen-komen di blog aku juga, tapi aku enggak sadar. Dan excited banget bisa bertemu sama orang-orang yang punya satu interest yang sama, dan ini such an amazing experience buat aku sih.